Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Aro di program 3 Inspirasi bersama Kang Aro. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh seorang tamu inspirasi saya, Ibu Mila Naki, seorang pemilik kedai Lilik, ya. Ayam kremes Ibu Lilik, ya, yang berada di Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di daerah Permata Cimahi. Ya, Teh Milana, tadi saya ingin ngobrol-ngobrol dengan Teteh seputar ayam kremes Ibu Lilik ini, ya. Boleh diinginkan dulu, disampaikan dulu Teh Milana dan punya bukan andalannya, angkat kremes ini. Iya, pada saat itu nama kedai ayam goreng kremes itu bukan ayam goreng, ya. Nah, itu kami lagi dan sekarang berubah ayam goreng. Satu hal, apa yang paling khas dari ayam kremes Bulilik ini? Dan tentunya mungkin ini hasil apa, racikan atau memang kreasi dari sendiri? Ya, khas di sini adalah kremesnya. Kremesnya, ya. Kata konsumen, ya. Apa yang menginspirasi dari awal menunya keinginan buka kedai ini? Tadi sudah kedai keluarga dan sekarang bisa eksis sampai sejauh ini. Seperti apa? Baik, sebelum saya ada bagusnya juga, ya, bisnis KKN keluarga ini, ya. Tapi ya kalau KKN-nya positif, keren sekali. Dan ini tentunya berbagai kreativitas, ya, tumbuh di sini. Dan ini lahir dari seorang Milana, ya. Sekarang bagaimana ke depan kira-kiranya punya inovasi-inovasi seperti apa lagi? Dan bisa menginspirasi sahabat-sahabat. Gorengnya khas, ya. Gorengnya khas. Seperti apa sih? Goreng ini mantap. Dan tentunya ada satu tips untuk kami sendiri untuk mengelola kedai seperti ini. Hari ini apa? Pasti dan semangat yang tinggi, ya. Banyak sekali hal-hal yang menginspirasi dari Teh Milana ini. Tentunya sekarang proses perkembangan mengelola kafe atau kuliner seperti ini kan juga banyak kainnya. Ini kain-kainnya ada kiat-kiat untuk menikmati saingan. Ya, betul. Memang persaingan sekarang di bidang kuliner itu banyak sekali. Yang pertama, bidang makanan, ya. Tetap kita ikuti perkembangan zaman, ya, dari yang dari pemirsa. Itu banyak sekali inspirasi yang bisa kita ambil dari seorang Teh Milana, yang pertama ini walaupun dia seorang desainer gitu dan terjun di dunia fashion, ternyata peluang-peluang di
benar juga ya, dan memang tidak ada salahnya. Selagi kita masih punya kesempatan, kita masih punya kemampuan, dan yang paling penting adalah bagaimana kita selalu menjadi lebih baik. Terima kasih Kak Silana, inspirasinya tentunya sangat bermanfaat dan banyak sekali buat sahabat-sahabat dimanapun. Tentunya dengan ketekunan, keyakinan, dan bagaimana kita menjaga konsistensi diri kita agar selalu tetap konsisten menjalankan bisnis. Itu yang paling penting bagi kita. Baik sahabat terapis dimanapun, itu tadi perjumpaan kita, inspirasi bersama Teh Milana Ki yang sudah banyak sekali memberikan tips-tipsnya untuk kita sekalian dan tentunya akan menginspirasi buat kita sekalian. Sekian acara terapis IPKA inspirasi bersama Kang Ahro hari ini. Semoga tetap menginspirasi. Jangan lupa Teh, ya, kita like, share, dan subscribe di Terapis TV. Terima kasih atas perjumpaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.